Jadi, kita tuh sampai itu semua ada disko begitu. Karena kita bicara besar, pakai barang kamu semua angka. Jadi, kita boleh itu sampai kertas itu harus pergi ibu mau gitu. Ya kak, dia kok itu so, jangan bapak saja ada tempat sampah. Ayo kan ada tempat sampah tuh, dek. Buat sebaiknya buang di tempat sampah. Kan sampah kertas itu termasuk sampah organik tuh. Dia dapat terurai, namun membutuhkan waktu yang berbeda-beda. Sebentar daripada buka. Jam berapa kak? Jam 5 atau? Tengah 5. Oh iya. Ih, mari Jo, terus mau masuk kelas. Oh. Jam MK ini. Mari Jo dah. Oke, kenapa sampahnya tidak dibuang di tempat sampah? Oh iya, terang selupa. Kan sampahnya bisa didaur ulang, kan sampah anak ini bisa didaur ulang, jadi dibuang di tempat sampah. Oh iya. Jadi begini, jadi sampah botol plastik ini bersifat sampah anak ini. Jadi kita bisa menjadi tempat tempat pengguna atau bisa tempat menaruh pensil atau pulpen. Iya, deh, sama-sama. Mari juga kita jalan. Hei. Kenapa? Ini kenapa sampahnya udah dibuang? Sampah ini kan dapat membusuk. Dan sampah ini kan bersifat sampah organik. Ketika diterurai bisa menjadi kompos. Oh iya, baik. Terima kasih. Ya. Jalur, banyak sekali. Capnya keras sekali. Beli di mana? Murah. Buang jadi pe botol. Ah, botol ini jangan dibuang. Kan botol ini kan sampah anorganik. Boleh didaur ulang. Didaur ulang jadi saringan air dan boleh dijual juga, kan bisa bermanfaat. Jadi tidak boleh buang sampah botolnya sembarang, kan mencemari lingkungan juga. Ini botolnya. Jadi untuk teman-teman, jangan lupa membuang sampah pada tempatnya dan bisa membedakan mana sampah anorganik dan sampah organik, mana sampah yang bisa didaur ulang dan tidak dapat didaur ulang. Karena kebersihan merupakan bagian dari iman. Terima kasih telah menonton.